المداح لسيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. آمين. Kesungguhan adik-adik untuk memuji Rasulullah, persiapan dengan sama selari bila memuji Rasulullah, itu adalah satu usaha yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyentuh kalbu beberapa orang yang ada di dalam ni. Kerana itulah, kalau baru ni dia kata mak tadi bersina tidak yang ada dalam tadi. Yang teman tadi ni ada kan, Syekh Hisham Al-Qabani menyatakan bahawasanya ada ilmu, ada dua. Imam Ibn Ajibah beritahu ada dua. Yang pertama ilmu awraq, yang jenis tulis hutan. Satu lagi adalah ilmu azwaq, iaitu ilmu jenis zuh. Ilmu jenis zuh, feel. Jadi maknanya bukan semua, Syekh kata ada ilmu zuh. Bila orang tu ada zuh memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia memuji baginda Nabi melalui hatinya, maka ia akan masuk ke telinga pendengar dan akan masuk ke dalam hati orang yang mendengar. Maka akan berpindahlah satu zuh dan menambahkan zuh orang lain pula untuk mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Persiapan yang macam ni begitu detail, manalah tidak menjadi kebanggaan. Sangat menjadi kebanggaan. Saya ucapkan tanya kepada adik-adik semua. Satu ketika, ketika Ustaz bersama dengan Fadil tu Syekh Dr. Abdul Aziz Salam, dia seorang doktor yang pakar dan dia juga adalah seorang pemuji Rasulullah. Walaupun dia seorang doktor yang besar pun, tapi kita tengok di mana-mana dia akan bawa satu kompang dia, tapi tepi tu ada gelang-gelang besi tu. Bila dia mula nak memuji Rasulullah, dia akan letak antaranya ayam yang macam halia, satu ayam panaslah semua depan ni. Bila dia sampai dalam majlis tu, dia dengar, dia cuba mikrofon yang dia bagi, kalau tak sedap, dia kata bawa turun mikrofon aku semua, sound system dan rekam. Bawa turun, dengan van tu bawa turun. Dia tarik, dia macam Allah, 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 Allah. Bunyi tu baru sedap bunyi Rasulullah. Lepas tu nak duduk, dia kata masuk nak bunyi Rasulullah, ada yang duduk merokok, dia marah. Dia kata, lidah tengah duduk merokok, lepas tu nak masuk puji Rasulullah, mulut busuk. Dia suruh bersugi dulu, nak puji Rasulullah. Persediaan yang begitu rapi. Lepas tu, barulah dia baca pula, sebelum dia masuk qasidah macam ni. Dia cerita dulu kalau lah qasidah berkenaan Taha, Taha Nabi kita SAW. Dia cerita dulu, dia buat macam lagu, dia kata Taha itu Allah Ta'ala memujinya di dalam Al-Quran. Ha, nama Nabi kita. Ha, dia buat macam tu. Dia buat panjang, kita dengar musonok. Lepas tu baru dia pegang rupanya, dia tarik. Taha ya Rasulullah, Taha ya Habibullah. Jadi orang baru ikut Taha. Maknanya orang dapat pendedahan tentang nama Nabi, iaitu Taha saja, orang sesonok untuk persidak. Macam ni, tak lama lagi Maidu Rasul nak main. Jadi hidupkan dengan cara macam tu. Bila kita nak puji yang tayyibah, contoh bila kita nak sebut tayyibah, jadi Ustaz Nazim akan mula cerita tentang tayyibah dengan penuh penghayatan, dengan syairnya tentang betapa rindunya ramai orang pada tayyibah. Lepas tu bila baca tayyibah, semua orang akan, dia nak ceri pula rumah, dia akan hati kita ni nak ngilu. Dia jadi teringatkan tayyibah, baru tahu siapa ni tak pernah tahu tayyibah ni apa. Ha, rupanya bila diterang oleh seorang tu, maka dia tahu tayyibah ni adalah Madinatul Munawwarah. Baik, kita akan terus dengan Syama'il Muhammadiyah. Kita akan ceritakan kisah-kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisah dia semua. Sudahkah bersedia untuk mendengar sifat-sifat Rasulullah? Ya. Azimu hamadi wa kasulihya sayyidu alaihi wa wasi'u sadari mari'ul hikmah. عظيم محمد وكسل لحيا صلوا عليه وواسع صدر مليء الحكمة صلوا عليه وأبيض اللون بهي طلعة صلوا عليه وبشرى البياض هو بي
الحمر صلوا على مفلج الأسنان ذو البيان صلوا على نبينا وأشنب الأسنان Yeah.
Mudah-mudahan boleh kita katakan lepas ni kita mendengar kitab Syama'il daripada awal sampai ke pun habisnya. Baik, riwayat hadis yang pertama, hadis dalam bab yang menceritakan tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang tubuh jasad Rasulullah, ciri-ciri luar dia dan juga sebagainya kita akan tengok. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawil al ba'in wala bil qasir al mutaraddid wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'd al qatad wala bil sabt ba'athahu Allah ala ra's 40 sanatan فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Baik, hadis ini telah diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Bila kita sebut radhiyallahu anhu, selalunya ia digunakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik adalah Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Najari Al-Khazraji. Beliau berkhidmat pada Rasulullah selama 10 tahun. Ini jadi khadam. Ini panggil khidmat, ini panggil khadam. Panggil apa? Di mana Rasulullah nak jalan pi dia ikut. Lepas tu di mana saja kalau Rasulullah nak pakai kasut dia tolong sediakan. Lepas tu kalau Rasulullah nak berwuduk dia tolong sediakan air. Rasulullah nak pergi membuang pun dia sediakan air. Dia akan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu panggil khadam. Jadi tentang khadam ni adalah maknanya dia sentiasa bersama dengan guru dia sambil dia menjaga adab-adab bersama dengan guru dia dan ikut semata-mata dengan guru dia ni dengan tanpa banyak soalan tapi di mana guru dia mengajak tetap dia akan duduk bersama juga. Jadi yang kadang-kadang ni yang boleh lebih adalah khadam. Khadam Rasulullah ni selalu boleh lebih. Sebab tu dia meriwayatkan hadis sebab dia boleh lebih. Sebab itulah salah seorang daripadanya adalah Maula Nafi', iaitu khadam kepada Sayyidina Imam Nafi' radhiyallahu anhu. Dia khadamnya. Tetapi bagaimana dia boleh jadi sebagai tuan kerana dia banyak riwayatkan hadis. Dia ikut tu guru bawa kasut. Orang nak mai kelas dia tolong sapu dulu semua ni kan. Siap sejadah kalau solat guru nak kajak. Jadi khadam ni selalunya Tuhan bagi begitu banyak. Ustaz dah temukan beberapa khadam alim ulama yang last kali dia pun jadi guru tuan-tuan. Khadam ni asal. Antaranya Syekh Sa'ad Badran. Dia berguru jadi khadam kepada Sayyidi Abu Nas Al-Qawqji, iaitu antara seorang pemegang tarikat Syadiliyah. Jadi
Nama panjang daripada kecil sampai ke hari nak kehormatan guru dia. Dia tengok, guru lepas kau tak ada dengan tali mana kau yang aku berpegang kalau kau nak meninggal macam ni. Jadi guru kata, jangan risau, siapa yang berkhadam dengan ku, maka dia tidak akan disia-siakan. Rupanya lepas guru dia tak ada, dia naik jadi guru tarikat. Lepas tu ramai syekh-syekh ulama Mesir, sehingga kan mufti Mesir sekalipun semua akan ziarah dia untuk mengambil sanad daripada dia. Jadi kelebihan khadam cukup banyak. Ha? Antaranya khadam kepada Imam Junaid radhiyallahu anhu, nama dia Husain Hallaj. Husain Hallaj ni mak dia waktu mengandung tu, nama apa? Husain Al-Hallaj sebut. Bila mak dia mengandung, mak dia kata, mak dia nazar, kalau aku dapat anak lelaki lah, aku nak hantar duduk dekat Imam Junaid, biar jadi khadam Imam Junaid, buatlah kerja apa-apa. Jadi pada kecil dapat-dapat dia hantar ke Imam Junaid, Imam Junaid terima. Lepas tu ada satu ketika tu Imam Junaid ada dapat satu rentan surat. Ha? Imam Junaid nak buka baca, tengok-tengok ada nama Allah. Imam Junaid ni seorang orang yang memegang bahawasanya tak boleh nak pegang nama Allah sekiranya tidak ada wudu. Dia jaga betul. Jadi dia letak nama Allah, dia sembunyi. Waktu tu dia sembunyikan bawah ni surat tu, bawah sejadah, tempat sejadah. Kau bagi siapa nampak, anak murid ramai. Jadi Husain Hallaj ni khadam dia saja, tapi bila dia nak cuci-cuci, sebab dia nak, dia tengok guru dia tak ada, dia nak angkat kibab lah, kita panggil nak angkat kibab je dah. Dia kata nampak, nampak rentas, dia kata mesti dia guru dia buang, dia kata. Tapi dia nak ambil bengkak sebab guru dia tadi, dia ronyok-ronyok dia makan surat guru dia, dia makan, ada nama Allah. Guru masuk-masuk cari surat dia tak, guru tanya, siapa makan tadi? Ah, siapa makan tak ada, mana pergi surat? Dia tahu dah, tanya, tapi tak nak, tak ada siapa mengaku, semua tak mandi, dia pun takut nak mengaku. Siapa yang ambil? Cepat. Sampailah dia buat takut, dia angkat wangi kak. Aku guru minta maaf, saya ingat guru nak buang tadi, saya ambil makan, saya tak tahu ada puan tu. Guru kata, kalau dia tu, mulai hari ni engkau mesti kena cuba simpan rahsia. Dia kata, guru, aku tak larat, aku tak penting nak simpan rahsia. Rupanya jadi wali tu ni, makin makan tahan kan. Sebab tu ni, jadi wali sampai tahap dia, sebab dia tak boleh simpan rahsia. Tak sampai, macam mana kita tak boleh simpan rahsia? Dia terbang ni, dia terbang jalan sambil dia abang kata, wahai manusia, ingatlah Allah, sebutlah la ilaha illallah. Terbang ni, orang tengok jadi fitnah tak? Jadi fitnah, tengok dia terbang. Sagi orang ligah dia kan, nak tangkap dia kan, dia lari atas laut. Jadi dia pun duduk tepi laut, tunggu tak dia apa, dia duduk terapur atas laut. Jadi guru dia panggil mai sini, aku dah katakan kena sembunyi banyak ilmu-ilmu rahsia. Dia kata, guru, aku tak bertanggung. Lari dia pun nak tangkap, ha? Nak tangkap guru dalam satu bilik, bilik yang ada padanya benang-benang, bilik yang ada padanya kapas. Kapas ni orang buat lama-lama jadi benang tau, tapi ambil masa yang begitu lama, budang kapas. Jadi masuk dia kunci dia dalam tu, biar tu esok pagi dia buka nak pergi makan, tengok-tengok semua kapas sudah jadi benang. Terkejut. Mereka ambil masa begitu lama, tiba-tiba tanya dia, wahai Husain Hallaj, bagaimana engkau buat semua ini jadi benang? Dia kata, aku menenun dengan menyebut nama Allah. Oh, kacau. Jadi benar. Dia tangkap dia, buah dia penjara pula. Buah penjara, dia duduk-duduk, dia himpun ahli penjara semua. Dia kata, wahai ahli penjara sekalian, tidak ada apa pun yang memenjarakan diri anda kecuali anda sendiri yang penjara diri, iaitu tidak zikir ingat Allah. Lepas tu dia buat halaqah, dia kata, semua ada dalam bulatan ni, semua ikut zikir Allah. Dia ajak zikir rumah, sampai dia pun naik suhu, sebenarnya dia duduk tengah lautan. Lepas tu pergi tepi lautan, pipi hilang, banduan hilang pula. Ha, jadi lepas ni kalau Ustaz Nazim tinggal rentan-rentan tu ni, ambil makan, kalau sleep bag jangan. Jadi aku boleh jadi kaya. Tengok mana dia ni, hilang lah orang bagi cek ni, dah lah 1 juta kat tepi ke sini, dia telan makan pula, dia jadi anak orang kaya. Baik, kita akan teruskan kepada hadis tersebut. Rasulullah SAW bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun bukan juga terlalu pendek. Okey, baik. Yang dikatakan bukan terlalu tinggi, bukan terlalu pendek ini adalah tengok kepada zuruf ataupun keadaan masyarakat sekitar. Faham tak? Zaman Nabi Allah Adam, kalau ketinggian Nabi Allah Adam itu adalah biasa, kan? Tapi kalau zaman Nabi Allah Adam tadi, Nabi Allah Adam, zaman kita sekarang, ada orang tinggi macam Nabi Allah Adam, mesti orang kata, orang akan panggil dia galah, kan? Oh, mak galah dia baca itu kan, sebab dia terlalu tinggi. Jadi Rasulullah di zaman Rasulullah tu, maka Rasulullah adalah orang yang bersederhana, iaitu tinggi tidak melebihi, ha? Dan juga bukan terlalu rendah. Faham? Jadi adalah senang-senang. Jadi orang macam ni seronok tengok, ha? Baik. Jadi kulitnya tidak putih pucat, tidak juga sawo matang. Nah, abang kata kulit baginda Nabi Muhammad SAW bukanlah sampai kalau kita kata macam sopok pun tidak. Putih sangat sampai sopok, atau putih lepok sangat, bukan. Kalau putih lepok, kadang-kadang tengok-tengok
dia nampak sampai orang dalam dia. Tapi Rasulullah putihnya bercampur dengan kemerah-merah. Ha, kita bagi tahu dah itu kan. Okey, tengok tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut baginda Rasulullah ini tidak terlalu keriting. Maksudnya tidak macam kusut masai, dia bukan macam rambut yang rosak. Rambut yang rosak ni rambut yang selai tu kadang-kadang pecah sampai 2-3. Selai lah, tapi pecah sampai 2-3. Itu adalah rambut yang bermasalah. Dan bukan rambut Rasulullah sampai lurus tu. Lurus, tidak tersekat pada skala yang nombor 3. Bukan macam tu. Tapi rambut Rasulullah SAW adalah rambut yang paling sempurna, paling cantik, paling mulia. Iaitu dia beradun saja, dia bukan sampai tahap meriting. Faham tak? Okey, baik. Jadi di sini disebutkan bahasanya rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan juga tidak juga lurus. Beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Jadi Rasul umur 40 tahun tu jadi bang? Bukan jadi Nabi tau. Jadi Nabi waktu bila? Jadi Nabi adalah ketika mana Rasulullah awal-awal Allah Ta'ala cipta lagi, Allah Ta'ala telah melantik dia untuk jadi Nabi. Sebab itulah satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata wajabat laka an-nubuwah, bilakah engkau telah tertulis untuk jadi Nabi? Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kuntu nabiyan wa adam lamun jadilun fi qinati au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku ni daripada dulu lagi telah pun menjadi Nabi ketika mana Adam masih lagi dalam proses kejadian. Siapa tengok anak nak kita lah. Nanti ya baik. Okey baik. Jadi di sini adalah menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW jadi Rasul pada umur 40. Pada umur yang 40. Baik, seterusnya tengok lagi. Maka Rasulullah telah diutuskan dan telah berdakwah 10 tahun di Madinah dan selama 10 tahun di Mekah. Okey, tengok di sini. Bahawasanya Mekah ada apa Mekah ni? Yang paling besar yang kita tahu di Mekah ada apa yang paling besar? Kaabah kan? Jadi Kaabah kata ulama tasawuf adalah kiblat bagi anggota jasad badan kita. Dada kita ni kena menghadap kiblat. Jadi kiblat untuk jasad kita di mana? Kaabah. Sebab tu solat sah dah kalau solat tak menghadap kiblat. Sah kan? Okey baik. Tapi ulama tasawuf kata kiblat bagi hati ataupun roh tadi adalah di Madinah tu Munawwarah. Sebab di sana ada hati yang menyambungkan kita dengan hatinya, iaitu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok sat yang boleh bunyilah. Baik. Makanya di sini menceritakan berkenaan pada malam yang kedua di Masjid Pinang, Syekh Hisham Kabbani dia cerita berkenaan bahawasanya bagaimana hati kita connect dengan hati Rasulullah. Syekh ingat. Sebenarnya cerita cuba tengok Google, dia kata Google internet kan. Bila buka Google dia kata mana-mana email atas pelosok muka bumi dunia ni tidak boleh lari pada Google. Kerana Google ni dia ada satu tempat center, di mana dia lah yang utama. Faham tak? Dia utama kepala. Jadi semua bersama dengan Google. Alih-alih semua kecil. Jadi dia tanya, adakah Google yang dicipta oleh manusia ini lebih hebat daripada hati Rasulullah SAW? Jadi yang lebih hebat adalah hati Nabi. Kerana bagaimana Syekh kata kita boleh menyambungkan hati kita dengan hati Rasulullah adalah dengan kita berselawat kepada Nabi. Apabila kita berselawat kepada Rasulullah, maka hati kita sudah ada connection dengan Rasulullah SAW. Pernah dah rasa macam hari ini apa yang tak kenal pada hari ini? Itu tanya-tanya. Kalau orang yang tengah bercinta, kalau dia hari ni dia tak mesej langsung, dia tak tanya apa-apa, assalamualaikum, ataupun dia begitu sayang ayah dia, selalu dia tak mesej kat ayah dia, tiba-tiba ada hari satu hari yang dia tidak langsung tak mesej. Rasa tak kata, ish, apa yang tak kenal ni? Betul tak? Rupa-rupanya, lupa hantar mesej lah dekat ayah, kan? Ayah kata, ayah awak ni tak mesej ayah langsung, dah malam kan? Jadi perasaan itulah yang akan kita rasa apabila kita bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa banyak mesej kita hantar kepada Rasulullah ini? Mesejnya adalah dengan selawat kepada Nabi. Kalau kita tak selawat kepada Rasulullah ini, mesti kita akan rasa siapa yang tak kenal sesuatu. Rupanya kita tidak hantarkan mesej kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Di manakah center bagi hati kita adalah di Madinatul Munawwarah. Okey, baik. Jadi beliau diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala dan janggutnya. Baru ni pergi majlis sama kali tengok Syekh Hisham Qabani punya janggut. Allah. Insya Allah tengok janggut dia. Ha, ada yang tak pergi kot? Janggut dia panjang. Atau putih bersinar. Ustaz rasa tak nak pegang. Rasa tak nak pegang. Sebab dulu kan, dulu Ustaz Azim, bila tengok cerita Cina, rasa teringin macam janggut cerita Cina. Cerita Cina punya janggut pernah tengok. Dia panjang tapi dia lembut gitu, panjang gitu. Itu dia, bila cakap dia suka main janggut. Lepas lagi segmen dia pun panjang, bulu mata dia pun panjang Cina kan. Misal yang kecil gitu, sambung macam tu. Lepas dia pegang, wuhu lah. Contoh Haa, dia Cina kan? Ustaz asal, bestnya kalau ada janggut macam ni. Tapi, bila tengok Syekh Hisham Qabani punya janggut, ya Allah, lupa. Tak maulah, tak teringin lah janggut macam Cina. Tengok macam janggut dia. Allah, waktu bagus Cina. Jadi, di sini menceritakan bahawasanya 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan juga janggut Rasulullah yang mulia. Maknanya, ada bilangan di kepala dan juga janggut, bila total, maknanya tidak sampai 20 helai pun. Orang umur 60 selalunya janggut banyak. Janggut pula uban. Uban banyak betul tak? Uban ni pasal apa? Uban ni sebab dia stres, pijak banyak, ngapai Quran, tak boleh ngapai. Tengok kawan-kawan dulu dah, ustaz tiba pula lama-lama duduk puluh-puluh gagal-gagal naik uban. Sampai 5-6 lain, 10 lain naik uban. Kan? Pernah tengok dah, kakak ada uban dah lah. Betul tak? Dia macam-macam masalah. Tapi Nabi kita SAW, Allah Ta'ala turunkan ketenangan pada hati dia.